Halo teman-teman, salam hidroponik. Kembali lagi di channel hidroponik Palu. Jadi kalian bisa lihat di depan kalian ini ada tomat hidroponik dengan tempat kotak susu sebagai tempatnya. Nah, kebetulan tomat ini sudah berbunga. Pupuk yang biasa saya kasih kan AB Mix. Tapi untuk tomat yang sudah, kan tomat termasuk kategori buah, tentu saja dia membutuhkan AB Mix buah yang biasanya kan saya gunakan AB Mix sayur. Nah, kali ini kita akan melacak nutrisinya sambil melihat-lihat apa saja perbedaannya AB Mix sayur dengan AB Mix buah. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis, tidak rugi. Dan juga like supaya saya tambah semangat untuk buat video tentang hidroponik. Langsung saja kita mulai untuk menganalisis campuran-campuran dalam nutrisi AB Mix. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ini saya ada buat di sini AB Mix buah. Kita kan mau membuat AB Mix buah. Jadi perbedaannya itu adalah, kalian bisa lihat nitrogennya AB Mix sayur itu tinggi, lebih tinggi dari AB Mix buah. Lalu kalsium hampir sama, cuma beda 0,10%. Lalu kaliumnya AB Mix harus lebih tinggi daripada AB Mix sayur. Lalu magnesium tidak terlalu beda, cuma beda 0,50. Lalu sulfurnya juga tidak terlalu beda, fosfatnya juga tidak terlalu beda, tidak seperti nitrogen dan kalium. Jadi kalau saya, yang saya gunakan untuk menambahkan kalium, biasanya saya gunakan cairan pupuk NPK. Bisa kalian tambah setiap hari dosisnya, bisa juga kalian langsung taruh di tanaman kalian. Langsung saja kita akan taruh. Di sini sudah ada pupuknya. Kalau tidak biru ya memang cuma setengah sendok teh atau satu sendok. Kita akan coba masukkan. Takarannya terserah. Nah, boleh yang ini lagi. Nah, ini ada lagi satu, sudah berbuah juga. Tapi untuk sebaiknya jika belum berbuah, kalian AB Mix sayur dulu sampai dia berbuah, lalu kalian kasih AB Mix buah. Nah, oke, sudah teman-teman, jadi itu saja resepnya untuk membuat AB Mix buah dari AB Mix sayur. Tinggal kalian menambahkan kalium dan nitrogen. Biasanya saya pakai NPK, atau nanti saya akan lihat apakah ada tambahan-tambahan lain. Untuk video kali ini cukup sampai sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini agar saya tambah semangat buat video tentang hidroponik. Dan juga share ke teman-teman kalian yang hobi hidroponik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hijau, salam hidroponik.